Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Di video Sela kali ini, Sela akan edit foto menjadi video dengan aplikasi VN. Langsung masuk ke aplikasinya. Kemudian kita klik new project. Kemudian kita akan tambahkan fotonya, guys. Nah, pertama kita akan pilih dulu foto yang ada teksnya ini. Buat kalian yang ingin videonya menggunakan foto yang ada teksnya sama dengan Sela, ingin samaan, nanti Sela akan taruh linknya di deskripsi. Kita tambahkan dulu foto teksnya seperti ini. Nah, jika sudah, baru kalian lanjut ke foto bebas ini sebanyak 16 foto. Itu jumlah totalnya di sini 18 foto dengan foto teks. Nah, jika sudah, kita klik tanda panah ini. Kita masuk ke bagian akhir video, kemudian kita hapus watermarknya. Di sini kita akan atur durasinya. Oke, kita akan atur durasinya di sini. Untuk foto pertama durasinya 3,00. Kemudian untuk foto kedua 3,80. Kemudian foto ketiga, di sini durasinya 2,60. Untuk foto ke 4 2,80. Dan untuk foto ke 5 durasinya 8. Di sini durasinya 100 seperti ini. Untuk foto 100 ini kita sampai ke foto terakhir ataupun foto ke 18. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita checklist. Nah, jika sudah, kita masuk ke awal video lagi. Di sini untuk selanjutnya kita akan mengatur di bagian FX-nya. Di sini kita akan pilih di foto pertama sampai foto keempat itu di zoom out. Checklist. Kemudian kita masuk lagi ke zoom out. Untuk foto ketiga kita masuk zoom out juga. Oh, sorry. Untuk foto keempat masih juga menggunakan zoom out. Nah, untuk foto kelima di sini kita akan pilih FX zoom in. Foto keenam masih juga menggunakan zoom in. Lakukan hingga ke foto 18. Selesai. Jika sudah selesai, kita checklist. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan transisi.
akan tambahkan transisi. Di sini kita akan pilih yang ini, kemudian kita pilih zoom out seperti ini, kemudian kita klik apply to all. Nah, di sini hanya satu foto yang kita ubah transisinya, yaitu di sini di foto ke antara foto yang ada teksnya dan foto yang ini. Di sini kita akan ubah transisinya. Kita akan ubah di sini bagian hanya satu foto yang akan kita ubah transisinya. Di foto yang ada teksnya, di yang antara ada teks dan foto bebas ini, lebih tepatnya di tengah-tengah foto keempat dan kelima, kita akan ubah transisinya menjadi seperti ini. Jika sudah, kita checklist. Langkah selanjutnya, kita akan tambahkan musiknya. Nah, kita akan ekstrak for video. Nah, ini dia. Jika sudah, kita checklist. Nah, ini dia hasilnya. Nah, coba kita lihat hasil videonya. Kita play. Oke guys, segitu dulu tutorial Sela kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share juga video ini jika kalian merasa tutorial Sela kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial Sela selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.